Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan mereview oven deck otomatis yang saya beli sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi referensi teman-teman yang mau beli oven deck ya. Jadi oven deck saya ini merek Getra ya teman-teman, tipe RFL11S. Yang ini cuma muat satu loyang ya. Ini muat satu loyang ukuran 40x60 ya teman-teman. Dan ini penampakannya ya teman-teman, setelah 2 tahun banyak kerak ya, karena saya dipakai buat panggang pisang bolong, jadi banyak kerak. Oven ini tidak ada besi penyangga ininya ya teman-teman. Jadi oven ini saya beli sekitar 4.600 ya teman-teman, sekitar 2 tahun yang lalu. Mungkin sekarang harganya sekitar 5 jutaan ya teman-teman. Selama saya pakai selama 2 tahun, alhamdulillah tidak ada kerusakan yang berarti ya teman-teman. Ini saya coba masih normal semua ya, nggak ada kendala. Saya pikir ini sangat rekomendasi ya buat teman-teman yang mau beli oven deck otomatis, dan listriknya juga sangat irit ya. Ini cuma pakai sekitar 75 watt ya teman-teman, bisa dilihat di itunya ya, 75 watt ya teman-teman. Dan untuk service centernya juga saya kira di kota-kota besar ada ya teman-teman. Dan responnya juga sangat cepat, karena saya pernah ada kendala sedikit langsung ada teknisi yang datang. Dan ini saya pakai gelas ukuran 3 kilo ya teman-teman. Alhamdulillah pakai gelas ukuran 3 kilo tidak ada kendala ya teman-teman, dan irit sekali. Saya kira ini sangat rekomendasi ya teman-teman buat usaha rumahan kecil-kecilan seperti saya teman-teman. Saya tidak di endorse ya teman-teman, ini murni dari saya sebagai konsumen ya teman-teman. Ya, semoga infonya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.